Waktu ini kita nak teruskan berkenaan dengan Convocation ke 18 UNIMAS 2014, dan kita bersama dengan Timbalan Naib Chancellor, Hariwan Pelajar dan Alumni UNIMAS Universiti Malaysia Sarawak yang berbahagia Profesor Muhammad Fazil Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru-baru ini. Terusi majlis dialog bersama warga UNIMAS yang telah diadakan dalam mendapat sambutan yang begitu menggalakkan daripada setelah kelemahan. Kita boleh kongsikan tentang dalaman tersebut. Alhamdulillah, UNIMAS beruntung kerana mendapat lawatan daripada pemimpin kedua negara dan juga Menteri Pendidikan. Dan pada sesi dialog kenaan sebenarnya ialah tujuannya ialah untuk Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri mengenali UNIMAS dan melihat dengan lebih dekat pembangunan-pembangunan yang ada di UNIMAS, dan pada masa yang sama juga untuk berinteraksi secara langsung dengan kaki tangan dan pelajar UNIMAS sewaktu lawatan beliau. Ia sebenarnya adalah lanjutan daripada sewaktu 10 pagi ini tu ada pemasyuran Chancellor UNIMAS pada 10 pagi, dan 10 petang ni beliau setuju untuk mengadakan lawatan di UNIMAS. Dan pada sesi dialog tersebut agak menarik, soalannya itu boleh katakan 360 darjah soalannya, daripada soal mengenai skim perkhidmatan pencara, daripada soal yang kita boleh predik soal GST, daripada soal-soal lain yang berkaitan dengan mungkin ada kaitan secara langsung dengan universiti dan juga tidak. Saya kira semua orang ingin mengambil kesempatan untuk bertanyakan soalan pada hari tersebut. Dan sudah pasti bila lawatan tersebut dilakukan, semangat di kalangan kaki tangan itu semakin kuat kerana menteri sendiri datang melihat dan bertanya khabar warga UNIMAS. Dan kita juga berupaya untuk berkongsi secara langsung dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri apa sebenarnya yang kita lakukan di UNIMAS dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh UNIMAS sepanjang lebih kurang 22 tahun penubuhan UNIMAS. Prof, mungkin boleh kongsikan bersama kami antara anugerah-anugerah yang akan disampaikan yang menjadi tumpuan sepanjang convocation nanti. Pada kali ini kita amat teruja kerana kebetulan pada kali ini pemimpin-pemimpin ulung yang ada di Sarawak ini akan diberikan anugerah dan juga lantikan. Bermula dengan lantikan Tuan Yang Utama sendiri sebagai Chancellor baru UNIMAS, menggantikan mantan Tuan Yang Utama sebelumnya. Dan kemudian juga kita akan adakan pemasyuran Pro-Chancellor, iaitu Ketua Menteri Sarawak yang baru yang akan dimasyurkan sebagai Pro-Chancellor pada esok hari. Dan pada yang sama juga kita akan menganugerahkan ijazah Doktor Kehormat kepada dua orang tokoh yang tidak asing lagi di Malaysia ini. Pertamanya mantan Chancellor kami sendiri, Tuan Yang Utama Tun Abang Muhammad Zainuddin, dan juga seorang arkitek yang terkenal, iaitu kalau semua ingat arkitek Ijaz Kasturi. Beliau akan juga dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat pada sidang convocation kita pada kali ini. Selain daripada anugerah-anugerah biasa yang kelaziman yang dilakukan pada setiap tahun, iaitu anugerah diraja, pelajaran diraja dan anugerah Chancellor serta Pro-Chancellor. Ya, selesai istimewa dalam majlis convocation ke-18 pada kali ini adalah pada UNIMAS ini akan melahirkan graduan, seorang graduan istimewa yang mempunyai masalah rambut mata tahap 4, iaitu saudari Nur Ain Fatimah binti Muhammad Yusof. Jadi ini satu pencapaian yang cukup baik sebenarnya, dan apa sebenarnya usaha serta inisiatif yang telah diambil oleh pihak UNIMAS ini dalam memastikan segala keperluan, kemudahan yang kondusif lah bagi badan. Serik kelasnya UNIMAS sebenarnya kami tidaklah sebuah universiti yang betul-betul 100% bersedia untuk menerima pelajar-pelajar OKU. Tetapi ada kalanya kita menerima kejutan, menerima pelajar-pelajar OKU dan sebagainya. Daripada kita hanya komplain tidak cukup fasiliti itu dan ini, kita berusaha untuk membantu pelajar OKU ini bagi mencapai hasrat dan cita-cita mereka. Saya rasa tidak ketelaluan kalau saya berkongsi pada sesi kita pada pagi ini. Satu ketika kita menyediakan kenderaan khas kereta biasa untuk mengambil dan menghantar pelajar setiap hari bagi membantu pelajar OKU merealisasikan harapan mereka. Kita dalam usaha untuk mempertingkatkan kemudahan bagi golongan OKU pada waktu ini, tetapi bilangannya agak kecil pada waktu pada masa sekarang. Jadi kita cuba sebaik mungkin untuk menyediakan yang terbaik dengan kekurangan yang ada dari segi fasiliti untuk OKU itu, tetapi tidak kompromis daripada segi peluang dan ruang
untuk orang-orang ke UNIMAS. Baik Prof, apa yang mendorong UNIMAS untuk menganugerahkan ijazah kehormat kepada individu-individu yang disebutkan tadi? Saya pasti kalau saya kata satu perkara ini, mungkin dia sebagai satu gurauan juga, satu ketika. Saya ingat pernah rakan-rakan saya bergurau tanya soalan. Dia kata dalam Malaysia ni bangunan yang paling seksi sekali bangunan apa? So saya kata saya pun tak dapat jawab. Rupanya dia kata bangunan Tabung Haji sebab satu-satunya bangunan yang ada pinggang. Yeah. Oh, so itulah dia hasil rekaan arkitek Hijaz Kasturi. Yeah. Dan pada masa yang sama juga, arkitek Hijaz Kasturi ini memang banyak membantu Kerajaan Negeri Sarawak dalam rekaan bangunan-bangunan yang saya kira canggih. Dan beliau juga telah banyak menerima anugerah luar negara. Jadi kita kira tiba masanya untuk kita mengiktiraf golongan-golongan seperti ini. Dan selain itu juga daripada segi anugerah kepada mantan Chancellor, sudah pastilah beliau adalah seorang pemimpin tersohor kerana telah dua kali dilantik menjadi TYT, Pentuan Utama Chancellor Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan juga Chancellor UNIMAS. Jadi kita kira anugerah yang kita berikan pada kali ini tepat pada waktunya. Ya. Dari bila kita ada satu communication kan, saya rasa ramai juga yang menglibatkan pada Festival Kongo yang langsung juga. Dan apa sebenarnya signifikan festival itu sendiri, memandangkan ia merupakan, boleh dijadikan juga sebagai satu platform untuk mengukuhkan jalinan bersama dengan komuniti setempat. Dan UNIMAS bagaimana ketidak? UNIMAS tubuh di Kota Samarahan dengan harapan untuk bersama-sama membangunkan masyarakat. Satu kaedah untuk membangunkan masyarakat dan memberi ruang dengan keberadaan UNIMAS di Kota Samarahan itu adalah melalui aktiviti antaranya seperti ini. Kita menggalakkan masyarakat setempat untuk malam, untuk masuk ke kampus, menjalankan perniagaan, kecil-kecilan dan sebagainya. Bukan soal mengaut keuntungan dan sebagainya, tetapi lebih menghubungkan antara masyarakat setempat dengan warga kampus. Dulu satu ketika universiti ini ataupun IPT ini digelar Menara Gading. Tapi sekarang ini kita tidak boleh lagi terlalu memikirkan Menara Gading yang tinggi. Kalau bahasa Inggerisnya Ivory Tower. Sekarang ini dia adalah hak semua orang. Berartinya education for all dalam bahasa Inggeris katanya. Jadi kita mengharapkan dengan program-program seperti Pesta Konvo ataupun kita panggil student tidak mau panggil Pesta Konvo pada waktu ini, mereka gunakan perkataan lebih canggih, Confess. Konvo Festival katanya, tapi sebenarnya pesta juga. Tapi pada waktu sama bila kita anjurkan ini, contohnya selain daripada pesta, kita organiskan satu aktiviti yang cukup menarik, iaitu pertandingan joran. Joran persada kita panggil. Di dalam UNIMAS. Di dalam UNIMAS sebab apa? Saya kira yang menariknya sekali kerana tasik kami itu dipenuhi dengan ikan. Dan tidak dikacau, protected. Jadi apabila buat pertandingan joran, bila letak saja pancing tu, sure, akan dapat ikan. Cuma bezanya siapa yang dapat besar dan kecil. Jadi sambutannya pada setiap tahun amat menarik. Saya rasa itu antara yang akan tentunya menjadi perhatian. Dan kalau kering kita ada kesempatan nak keringin juga. Tak manalah tahu tuah kita berapa ikan yang besar. Kesanilah kita. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita yang bagi bersama Fazil Abdul Rahman, Berkati Bala Nak Chance, Lahat Iwan Pelajar dan Alumni UNIMAS bersama dengan kita pagi ini. Dan kita harapkan Kongo ke-18 UNIMAS 2014 akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Kita nak beri laluan kepada semasa 9 kembali lagi selepas ini dalam Bicara Syariah.